Halo guys, bertemu lagi bersama saya ya, Hilman. Dan ini saya mau unboxing gimbal stabilizer HP. Ini produk Cina. Di sininya tidak ada merek khususnya ya. Ini harganya di bawah 1 juta. Masih baru, masih segel, pakai plastik ya. Ini online shop. Nah, ini fiturnya ada fitur di sini ya. Ada fitur di sini. Ada tulisannya zooming wheel ya. Ada FPV mode. Ada 1K direction sweep ya. Ini ada barcode. Di sini tertuliskan G0905. Nah, sebelah sininya ada di belakangnya Smooth Your Story. Ada Fungo Sport Cam 12 horse 1K motion lapse body shooting. Nah, ini bentuknya, ininya polos. Ini polos. Ini cuma ada tulisan made in China. Mobile phone is not included ya. Jadi tidak termasuk dengan handphonenya. Nah, handphonenya kita akan gunakan handphone yang sudah ada di sini. Jadi ini hanya gimbalnya saja. Ini polos. Sebelah sini polos, polos. Ini tanpa merek ya. Cuma ada tulisan Smooth Your Story ya. Nah, ini gimbalnya. Oke, kita unboxing ya. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Set. Plastiknya sudah terbuka, kita biar rapi ya bukanya. Ini plastiknya juga masih. Nah, ini kita lihat bagaimana isinya. Iya, lihat. Wow, ada wadahnya ternyata ya. Ternyata di dalamnya pakai wadah lagi. Ini masih ada. Ini ada petunjuknya ya. Nah, ini kosong ya. Kosong, kosong, kosong. Kosong. Nah, ini ada petunjuknya. Di sini cuma satu lembar. Ada quick gauge ya. Quick gauge-nya. Ini cuma satu kartu ya. Kartu. Ini ada barcode. Di sini ada cuma tulisan seperti ini. Betul ya. Seperti ini tulisannya. Ini buku petunjuknya. Capture 2S ya. Ini versi 1.1. Ini petunjuknya bahasa Cina. Ini bahasa Cina ya. Semua bahasa Cina, petunjuknya bahasa Cina. Ini modelnya juga bahasa Cina. Collection. Nah, ini ada barcode, ada aplikasinya. Nah, kita unboxing dulu. Apa ini dalamnya? Wow, ini dia dalamnya. Ke sebelah mana? Oh, ke sini. Iya, ini dia guys, dalamnya guys. Ini dia dalamnya ya. Penampakannya seperti ini. Ini penampakannya ya. Di sini cuma ada kode sedikit ini QC ya. Ini ada apa ya? Kayaknya baterai ini. Ini ada apa ini? Kabel ternyata ya. Ini kabel charger sama baterai. Apaan ini? Kayaknya baterai ini stick ya. Oh, buat penyeimbang ini, magnet seperti magnet. Kabelnya ini. Nah, ini ada ininya, dudukannya. Ini kosong. Sini. Ini guys, ini bentuknya guys. Ternyata ada tempatnya ya. Ini tempatnya ini terbuat dari styrofoam nih. Styrofoam warna hitam. Ini kita simpan tempatnya. Nah, ini dia bentuknya. Gak tahu ini bagaimana cara pakainya, nanti harus baca dulu. Ini kalau dibacaan ini disimpannya di sini ya. Tapi cara pakainya juga
If you're too large to balance. Oh ya, untuk keseimbangannya kalau ini di sini ya. Ini ada petunjuknya. Pertama katanya di sini. Kedua ini tiga aksis kayaknya. Ini on off-nya. Kita ini unboxingnya barangnya ya. Nanti kita lanjut di video selanjutnya, video cara penggunaannya. Oke, sekian dulu unboxing dari gimbal ya, tanpa merek ini. Kita nanti dilanjut di video selanjutnya, yaitu video cara penggunaannya. Oke, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Wassalam.